Welcome back to Otto Projector Channel. Balik lagi bareng Sena. Dan hari ini kita lagi main ke rumah salah satu selebgram. Nah, kita mau pasang aksesoris Otto Project, pakai play, max mat, dan Otto Rack di mobilnya dia. Kebetulan mobilnya ini adalah Honda CR-V, jadi kita pasang dari eksterior dan interior. Mungkin langsung aja kita cek apa aja sih aksesoris yang terpasang di mobil ini, mulai dari eksterior. Yuk kita cek. Nah, sebelum kita cek apa aja yang ada di mobilnya, di sini Sena udah pegang kunci mobilnya. Nah, ini pakai salah satu aksesoris dari Otto Project, yaitu Honda Key Fob atau gantungan kunci untuk mobil Honda. Nah, untuk gantungan kunci sendiri ada dua warna, ada hitam dan warna merah. Kebetulan karena mobilnya hitam dan dia juga request warna hitam, kita pasangin warna hitam. Nah, sekarang kita masuk ke aksesoris eksterior yang dipasang di mobil Honda CR-V-nya. Yang pertama itu, tadaa! Di sini ada outer handle. Apa itu outer handle? Jadi ini tuh pelindung bagian tangan kalian, bagian pembuka kalian kayak gini. Supaya kalau misalkan kalian buka pintu nih, terus kena kuku kalian, nah itu nggak lecet. Kalian boleh cek mobil kalian yang belum pakai outer handle. Kalian lihat di dalamnya itu udah berapa banyak lecetan dari kuku kalian yang kalian buat. Nah, dan ini udah dapat 4 piece, jadi udah ada di pintu kanan depan, kiri depan, kanan belakang, dan kiri belakang. Nah, kebetulan di sini yang dipasang ini adalah outer handle yang chrome, warnanya chrome, kalian bisa lihat sendiri. Habis itu aksesoris kedua eksterior ada di sini, kalian bisa langsung lihat ini adalah talang air. Ini perlu banget kalian pasang di mobil kalian karena ini kan menjaga sirkulasi udara mobil kalian ya. Kalau kalian lagi parkir nggak mau di dalamnya itu panas, kalian bisa pakai talang air ini terus buka sedikit jendelanya kalian. Gitu. Kalau misalkan kalian juga mau tetap ada sirkulasi udara pas lagi hujan, kalian juga wajib banget pakai talang air. Untuk talang air yang terpasang ini adalah talang air injection with Liz Chrome. Ini untuk CR-V dan ini best seller banget untuk CR-V, pasti pakai talang airnya ini. Kalian bisa lihat detailnya, ini keren banget. Untuk aksesoris eksterior, di sini udah ada 3 serangkai apa aja, yaitu ada roof rail, crossbar, dan juga roof box. Nah, untuk roof railnya sendiri ini berwarna silver, kalian bisa lihat langsung. Roof rail jenis kita ini adalah yang menempel dengan mobil. Untuk kapasitasnya sendiri itu mencapai 100 kg. Nah, kalau mobil kalian Honda CR-V, ini wajib banget pakai roof rail terlebih dahulu sebelum pakai crossbar. Karena crossbar kita juga sudah dibuat khusus untuk menempel ke si roof rail ini. Karena di luar negeri sana, Honda CR-V itu emang udah pakai roof rail. Cuma karena masuk Indonesia, jadi roof railnya hilang. Dan kita malah menjual si aksesoris roof rail ini udah OEM gitu, sahabat Otto. Untuk crossbar-nya sendiri, ini ada keluaran di Otto Rack. Ini adalah crossbar khusus untuk CR-V. Kenapa dinamakan crossbar khusus? Karena panjangnya ini udah sangat sesuai sama si atap Honda CR-V ini. Kebanyakan kalian bisa perhati, kebanyakan crossbar itu keluar dari bodinya kalian. Jadi menurut kita, itu sangat jelek. Nah, makanya kita keluarkan crossbar khusus CR-V supaya nggak keluar dari bodinya si mobil kalian. Jadi lebih enak dilihat. Dan ini gampang banget pasangnya, udah plug and play langsung ke si roof railnya, kayak gitu. Nah, untuk aksesoris yang ketiga ini adalah roof box. Mungkin kalian juga udah pada tahu roof box dari Otto Rack. Untuk yang kita pasang di mobil ini adalah jenis Elite, warnanya hitam. Udah sesuai banget sama mobilnya, di sini warna hitam. Kalian kalau lihat aslinya ini keren banget di mobil ini. Nah, ini adalah roof box Elite kita. Dan kalau misalkan banyak sih pertanyaan kayak, ini nanti kebuka nggak aman, nggak aman nggak. Ini aman banget, mau kalian bawa ngebut pun ini aman. Gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan pakai roof box dari si Otto Rack ini. Nah, terus untuk pemasangannya juga mudah, kalian bisa lepas pasang, cuma pasang. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa lagi nggak butuh pakai roof box, pengen dicopot aja, ya kalian bisa juga tinggal lepas. Karena ini mudah banget pemasangannya. Tadi juga udah disebutin, ini ada 100 kilo, warnanya sendiri nggak hanya hitam sih, sebenarnya ada juga warna. Kelebihan-kelebihan lainnya, ini tuh kita bisa dibuka dari dua sisi. Oke, jadi kalau misalnya roof box lain cuma bisa dibuka dari sisi kanan, enggak. Jadi kita bisa dibuka dari sisi kanan maupun sisi kiri. Terus kita di sini juga menyediakan kunci untuk roof boxnya. Kalau misalnya kalian takut tiba-tiba kebuka, itu nggak akan terjadi karena kita
kasih kunci roof boxnya. Dan kuncinya itu aman banget, jadi kuncinya nggak akan mau dilepas sebelum roof boxnya benar-benar ketutup rapet. Nah terus itu baru dia bisa dikunci dengan baik, baru bisa dilepas kayak gitu. Itu jadi keamanannya udah secure banget, kapasitasnya juga bisa bawa banyak. Terus untuk desainnya juga kalian bisa lihat sendiri, ini glossy black, ini keren banget, senada banget sama warna mobilnya. Oke, untuk aksesoris interiornya tadi udah disebutin, ada outer, ada rear door seal, roof rail, crossbar, roof box. Jadi kita akan masuk ke aksesoris interiornya yang bikin kalian geleng-geleng kepala karena keren. Yuk! Aksesoris interior pertama yang wajib kalian punya, kalian juga pasti udah tahu kalau misalnya kalian sering nonton YouTube-nya Auto Project, ini adalah aksesoris keluaran dari plug and play, nggak lain dan nggak bukan, itu adalah USB fast charging. Kenapa penting banget untuk kalian punya? Pastinya karena kita sekarang udah nggak bisa lepas dari handphone. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan, kita mau update, terus kita kehabisan baterai, itu bikin bete banget. Jadi kayak nggak bisa update, nah kita butuh sesuatu yang bisa ngecas di dalam mobil. Siap plug and play ini menghadirkan solusinya dengan USB fast charging-nya. Kenapa harus USB fast charging dari plug and play? Karena daya masing-masing slot itu ada 3 ampere. Nah, untuk slotnya sendiri sebanyaknya 3. Yang pertama tapi untuk sambung ke head unit USB. Dan ada 2 slot untuk kalian ngecas. Jadi kalian nggak usah takut kayak, ya HP gue nggak cuma satu, ada 2. Tenang, kita ada 2 slot, kayak gitu. Dan masing-masing slotnya 3 ampere tadi udah disebutin. Dan dayanya nggak akan kebagi ketika kalian colok dua-duanya. Begitupun kalau misalkan kalian colok salah satu, itu akan dapat 3 ampere. Jadi bukannya nambah gitu jumlah dayanya. Nah ini untuk kecepatannya sendiri kalian bisa bandingin sama USB yang kalian punya sekarang. Mungkin dayanya secepat apa, kalian boleh bandingin. Aksesoris interior kedua yang bikin tampilan kalian makin kelihatan beda dan wah, ini pastinya ada door seal plate. Kenapa kalian harus pakai ini selain merubah penampilan kalian, mobil kalian menjadi lebih wah? Ini melindungi goresan yang terjadi dari sepatu kalian ketika kalian mau keluar atau masuk. Misalkan kalian tuh punya sepatu yang ujungnya tajam, misalkan untuk cewek-cewek pakai heels gitu ya. Nah, kalian perlu banget ini supaya nggak ada goresan ke cat mobil kalian secara langsung. Untuk door seal plate sendiri, ini ada 2 macam, yaitu ada yang no lem dan mid lem. Untuk yang kepasang di mobil ini kebetulan ada no lem. Kalau no lem, ini udah ada warnanya, warna merah, nanti kalian bisa lihat detailnya. Dan sedangkan kalau untuk yang mid lem, itu warnanya putih atau biru. Nah, untuk si door seal plate sendiri ini juga sama kayak talang air, dia udah ada di setiap bagian pintunya, di kanan depan, kiri depan, kiri belakang, dan kanan belakang, kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat aja detailnya. Sebenarnya dari tadi Sena udah sebutin ini adalah mobil Honda CR-V dari salah satu selebgram. Kalian pasti penasaran sebenarnya selebgram siapa sih yang mobilnya direview sama Auto Project? Kalau kalian penasaran, oke, okay, thank you semuanya yang udah nonton review mobil gua di channel Auto Project. Jadi tunggu apa lagi? Beli, ya, udah keren banget semuanya, berubah, ya. Pokoknya langsung aja ke